Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana cara memaksimalkan komisi TikTok affiliate kita hingga menjadi 2 kali lipat. Jadi di sini kita akan bahas aplikasi yang bernama iBooming atau iBooming ya. Gimana bacanya, yang penting tulisannya iBooming gitu ya. Nah, sebelum kita menuju pembahasan tentang aplikasi ini, kita review dulu salah satu TikToker yang juga membahas terkait dengan iBooming ini. Bagaimana hasilnya yang dia peroleh ya. Nanti kita coba, aku kasih tutorialnya, gimana cara installnya, kemudian gimana cara menggunakan aplikasi iBooming ini. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang sudah main di TikTok affiliate dan ingin mendabalkan komisinya, yang mungkin awalnya dapat 1 juta kemudian bisa nambah 2 kali lipat menjadi 2 juta. Oke, langsung aja kita lihat dulu nih cuplikan dari salah satu TikToker ini yang juga membahas tentang review dari hasil iBooming ini. Yang lalu tuh aku nemuin satu aplikasi yang bikin pendapatan aku tuh jadi 2 kali lipat. Dan gak nyangka lagi ternyata dia tuh udah official partner sama TikTok. Udah banyak banget brand viral dan brand internasional yang gabung tanpa babi-babi marketing. Jadi nama aplikasinya tuh iBooming, kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Tenang aja, karena cara pakainya juga gampang banget, aku bakal kasih tutorialnya. Jadi ya Tawasa, aku udah punya produknya brand base dengan komisi 5%. Dan sekarang aku mau afiliasi di iBooming. Jadi kalian tinggal login aja ke aplikasinya iBooming, terus pilih produk yang pernah kalian jual atau mau kalian jual. Nah, di sini komisinya tuh 2 kali lipat kan. Bahkan ini lebih gede komisinya dari iBooming. Nah, klik 2 kali di sini, langsung login ke TikTok, tinggal paste, terus udah selesai. Sekarang udah masuk ke etalasenya dengan komisi 2 kali lipat. Udah, gampang banget kan. Dan ini bukti penarikan aku di iBooming. Jadi seumpama yang biasanya aku cuma dapat 1 juta, setelah gabung di iBooming jadi 2 juta. Kayak double gitu loh. Yakin gak mau pakai iBooming? Kalian tinggal daftar aja pakai linknya. Oke, nah itu ya. Jadi aplikasi iBooming ini bisa meningkatkan komisi affiliate TikTok kita teman-teman. Yang awalnya 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 3, dan begitu seterusnya. Nah, langsung aja gimana caranya kita mendaftar aplikasi iBooming ini. Jadi teman-teman masuk ke aplikasi Play Store, lalu di situ teman-teman tulis aja iBooming. Oke, seperti ini. Lalu ketik cari. Nah, jadi bentuk aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman install, kemudian teman-teman buka. Setelah teman-teman buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika teman-teman sudah masuk di dalam aplikasi iBooming ini, nanti teman-teman klik aja di bagian saya ini. Kemudian nanti di sini teman-teman ingat tampilannya seperti ini karena aku sudah mengotorisasikan akun TikTok affiliateku teman-teman dengan iBooming ini. Akun yang aku otorisasikan yaitu akun yang chat history itu. Nah, jadi nanti di sini akan muncul tanda merah di bagian sini ya. Kalau teman-teman klik saya ini, lalu nanti muncul otorisasikan. Nah, pastikan akun TikTok teman-teman yang mau teman-teman sinkronkan dengan aplikasi iBooming ini sudah terbuka di aplikasi TikTok yang ada di profile aku. Oke, misalkan. Nah, misalkan akun TikTok teman-teman yang ini nih, katakanlah si A gitu ya, akun TikToknya. Nah, jadi nanti di sini akan diotorisasikan. Tinggal teman-teman klik aja otorisasikan, maka dia akan otomatis terhubung dengan aplikasi TikTok affiliate teman-teman. Kalau sudah berhasil terhubung, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan aplikasi iBooming ini? Jadi aplikasi iBooming ini adalah aplikasi official partner, atau bahasa ininya, bahasa gampangnya adalah aplikasi kerjasama TikTok ya, yang secara resmi untuk
produk-produk affiliate gitu. Jadi ada pihak aplikasi pihak kedua lah dari TikTok ya. Di sini itu kita bisa mencari produk-produk yang lagi booming, produk-produk yang lagi viral, yang banyak terjual di TikTok, di TikTok Shop ya. Mulai dari ada perawatan kecantikan, peralatan dapur, perlengkapan rumah, peralatan rumah tangga, telepon elektronik, dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal geser-geser aja nih kategori produk apa yang mau teman-teman cari dan mau teman-teman masukkan ke dalam keranjang atau showcase di akun TikTok affiliate teman-teman atau di akun pemasaran affiliate teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih berapa komisi yang akan kita peroleh kalau berhasil terjual dari aplikasi e-booming ini. Jadi nanti komisinya itu bisa dua teman-teman. Bisa masuk ke dalam aplikasi e-booming ini sendiri dan bisa masuk ke dalam aplikasi TikTok kita teman-teman. Nah, misalkan di sini kalau teman-teman ingin mau mencari suatu produk, misalkan cari aja produknya. Misalkan mau cari produk masker wajah gitu ya. Masker wajah. Nah, kemudian di sini muncul nih produk-produk yang direkomendasikan oleh e-booming ini dengan harga dan jumlah perolehan komisi yang akan kita dapatkan kalau berhasil terjual dari showcase kita atau keranjang TikTok affiliate kita. Nah, misalkan sekarang ini kita mau menambahkan yang ini ya, paket sedekah buy 2 get 1, buy 2 get 1 ini. Dengan harganya di sini 29.900. Kita bisa dapat komisi 5.480 rupiah. Langsung aja kita kalau mau menambahkan ke TikTok kita, akun TikTok kita atau showcase TikTok kita, kita tidak perlu buka TikTok lagi. Langsung aja dari sini karena sudah tersinkron, sudah terotorisasi dengan akun yang TikTok affiliate yang tadi waktu kita daftar itu. Langsung aja kita klik tambah di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, berhasil saling link produk affiliate partner. Lalu tinggal kita klik di sini, buka TikTok dan tambahkan produk. Nah, jadi nanti akan terjadi seperti ini. Lalu kita klik aja di bagian sini. Lalu kita tempel. Jadi otomatis ya. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik tambahkan ke showcase. Nah, ini artinya produk kita sudah berhasil kita tambahkan ke showcase TikTok kita. Nah, untuk melihat produk kita ini sudah masuk ke showcase TikTok kita atau belum, langsung aja kita buka, lihat langsung, bisa kita lihat langsung di TikTok, teman-teman. Kita buka logo showcase atau keranjang kita di sini. Dan kita lihat di sini, kita refresh dulu. Nah, ini dia tadi produk yang kita masukkan melalui e-booming ya, kita tambahkan melalui e-booming. Ah, begitu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan komisi di TikTok affiliate itu atau komisi TikTok melalui akun pemasaran itu bisa melalui keranjang kuning, misalkan seperti mana ya yang ada keranjang kuning kuning. Nah, ini karena akunnya dibuka sendiri jadi keranjang kuningnya kadang suka hilang. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, masker seperti ini. Bisa kita mendapatkan komisi kalau dia berhasil terjual dari video, dari keranjang kuning yang kita taruh di video. Atau misalkan nih follower-follower kita, walaupun kita misalkan tidak menaruh keranjang kuning, misalkan kosong nih, kita tidak menaruh keranjang kuning, tapi kita arahkan mereka untuk mengecek showcase kita yang di sini. Nah, kalau mereka beli dari produk-produk yang kita taruh di sini di showcase kita ini, otomatis kita akan tetap dapat komisinya. Nah, kelebihan dari e-booming ini, kita bisa dapat komisi dari
penjualan di sini di TikTok affiliate kita, dan kita juga bisa dapat dari komisi dari aplikasi iBooming ini karena kita ngambilnya dari situ. Jadi makanya dia bisa jadi double, teman-teman. Nah, jadi di sini nanti ada keterangan komisi ya di sini. Nah, di saldo saya nih. Nah, jadi komisi kita ini bisa kita tarik ya. Nah, jadi komisi kita itu bisa kita tarik minimal penarikan 100.000 ya. Kalau kita sudah mendapatkan penghasilan 100.000 di aplikasi iBooming ini, kita bisa tarik. Berbeda kalau dari aplikasi TikTok sendiri, itu kalau sudah 10.000 itu kita bisa narik langsung komisinya. Oke, nariknya kemana? Bisa ke rekening bank, bisa ke akun Dana. Tergantung pilihannya, di situ ada banyak pilihannya ya. Mau menautkan ke rekening apa? Nah, oke teman-teman, itu sekilas saja ya tentang aplikasi iBooming ini. Nah, jadi kalau kalian mau pakai aplikasi iBooming ini, silakan kalian bisa install langsung di Play Store. Kalau kalian pakai kode referral dari aku, itu langsung kalian nanti dapat saldo bergabung itu sekarang 10.000 ya saldonya. Nah, jadi langsung bisa dapat 10.000 nanti saldo. Kalau teman-teman pakai kode referral, salah satu kode referral dari siapapun ya. Kalau mau bisa pakai kode referral dari aku, tinggal masukin nanti kode referralnya atau bisa daftar klik link yang ada di deskripsi. Nah, di situ tinggal diklik aja. Nanti teman-teman dapat saldo 10.000. Oke, dulu kalau di awal-awal itu bisa dapat saldo 50.000. Karena semakin sini semakin banyak yang daftar, jadi sekarang kalau pakai kode referral itu dapatnya 10.000. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa aku share terkait dengan aplikasi iBooming ini. Jadi nanti ada beberapa keunggulan-keunggulan juga di aplikasi iBooming ini yang bisa kita cek ya di sini. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ada kita bisa pakai fitur cek bobot akun untuk mengetahui sejauh mana nih kesehatan akun TikTok kita. Kemudian ada fitur bagaimana mendapatkan followers ya melalui aplikasi iBooming ini. Kemudian ada viral campaign, kampanye viral itu kita sejenis campaign gitu. Kita bisa dapat hadiah uang tunai kalau kita ngikuti campaign-nya ini. Oke? Oke, itu aja informasi yang bisa aku share. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Tetap semangat buat teman-teman yang masih belajar dan terus berjuang untuk dapatkan komisi di TikTok Affiliate. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.